Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa amal arba'atul lati yanbaghi laka an taf'alaha. Dan ada pun empat yang seyogianya bagi engkau melakukan empat ini. Ya, ini sekarang bagian yang kita seyogianya kita kerjain. Yang kemarin-kemarin empat juga yang seyogianya kita tinggalkan. Kalau ini empat yang kita kerjain. Fal awwalu an taj'ala mu'amalataka ma Allah Ta'ala bihaitsu law 'amala ma'aka bima biha abduka tardu biha minhu wa la yadiku khatiruka 'alayhi wa la taghdabu wal ladzi la tardu bi nafsika min 'abdikal majazi fala tardu 'aydan lillahi ta'ala wa huwa sayyidukal hakikiyyu. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang hendaknya seyogianya dituntut kita untuk melakukan adalah anta ja'ala, yaitu bahwa engkau menjadikan mu'amalataka, perlakuan engkau ma'allah ta'ala bersama Allah, maksudnya kepada Allah. Engkau jadikan perlakuan engkau kepada Allah, sikap engkau, berbuat engkau kepada Allah, bihaisu dengan sekira lahu amala ma'aka biha abaduka, dengan sekira jikalau bermuamalah, berbuat ma'aka bersama engkau biha dengannya, abduka oleh hamba engkau, budak engkau, tardo biha minhu, yang engkau ridho dengannya, daripadanya perbuatannya itu. Wala yadiku khatiruka alaih, dan tidak sempit hati engkau atasnya. Wala taghdabu, dan tidak engkau marah. Wallazi la tardha li nafsika, dan yang engkau tidak ridha bagi diri engkau, dan yang engkau enggak ridha kepada diri engkau, min abdikal majazi, daripada hamba engkau yang majazi, kata kiasan. Fala tardo aidan lillahi ta'ala, maka engkau tidak ridho juga karena Allah Ta'ala. Wa huwa sayyidukal hakiki, dan dialah Allah adalah Tuhan engkau yang hakiki. Jadi yang pertama, anta ja'ala mu'amalataka, engkau menjadikan mu'amalah engkau, berbuat perlakuan engkau ma'allah ta'ala kepada Allah Ta'ala. Kita berbuat ama Allah, bersikap perbuatan kita kepada Allah, perlakuan kita kepada Allah, biha isu dengan sekira lau amala ma'aka biha abduka, jikalau ya, budak engkau, hamba engkau berbuat kepada engkau, tardo biha minhu, engkau ridho dengannya.
dia berbuat begini kita ridho, dia berbuat begitu kita ridho. Ya. Wala yadiku khatiruka alaih, dan tidak sempit hati engkau kepadanya. Wala takdobu, dan tidak engkau marah. Karena memang enggak pantas marah, kecuali sesuatu yang kita pantas marah, baru kita marah. Bahkan enggak boleh kita enggak marah. Kalau Allah marah, kita mesti marah, gitu ya. Tapi tetap marahnya dalam koridor Islam. Gitu ya. Dan wallazi la tardha li nafsika, dan yang engkau enggak ridho untuk diri engkau, min abdikal majazi, engkau enggak ridho untuk diri engkau daripada hamba engkau yang majazi, kata kiasan aja ya. Engkau enggak ridho, fala tardha aidan lillahi ta'ala, maka tidak engkau ridho juga yang enggak ridhonya itu karena Allah Ta'ala. Jadi enggak ridhonya pun karena Allah. Kita marah kepada hamba atau kepada siapa aja, kita marah enggak ridho, itu kita enggak ridhonya karena Allah. Maka tidak engkau ridho juga ya, karena Allah Ta'ala. Wa huwa sayyidukal hakiki, dan dialah Tuhan engkau yang hakiki. Jadi marahnya kita karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau kita marah karena Allah, kita sifatnya mendidik, memperbaiki. Tapi kalau kita marahnya karena nafsu, maka kita nyumpain, membinasakan. Nah, kita jangan kayak begitu. Jadi disuruh kita tadi, engkau melakukan, engkau jadikan muamalah engkau, perbuatan engkau, perlakuan engkau kepada Allah, ya, sekira sebagaimana kalau budak engkau berbuat, budak engkau berbuat kepada engkau. Bagaimana tuh? Budak engkau berbuat kepada engkau. Budak kan di bawah kuasa kita. Begitu pula kita di bawah kuasa Allah. Bagaimana tuh begitu? Jadi kita jadikan muamalah kita kepada Allah. Kita bermuamalah kepada Allah. Berbuat kita kepada Allah, kepada Allah. Bagaimana Allah berbuat sama kita? Allah selalu maafin kita. Allah selalu ya, ditunggu taubat kita. Nah, hendaknya kita sama hamba kita, budak kita pun kayak begitu. Sekira kalau hamba engkau bermuamalah kepada engkau, berbuat, berperilaku, berlaku, berbuat sama kita yang kita ridho kepadanya, yang engkau ridho kepadanya, maksudnya kita ridho. Gimana tuh? Seneng gak kira-kira? Seneng. Ada orang bawaan kita, apa budak kita, kita punya budak umpama nih, kita punya budak. Lalu dia berbuat sesuatu yang kita seneng. Seneng gak kira-kira kita? Seneng. Begitu pula Allah, apabila kita berbuat yang Allah senang, ya Allah senang. Maka oleh karena itu cari kesenangan Allah. Sebagaimana kita punya budak-budak, ya kita kepengen budak berbuat ini, yang dimana kita senang perbuatan ini. Lalu tuh budak berbuat, kita senang gak? Senang. Kita katakan, kamu jangan kemana-mana umpama, sini aja.
Senang gak kira-kira kita ketika diturutin? Senang. Tapi kalau dia enggak mau nurutin, disuruh jangan kemana-mana, malah pergi kemana-mana. Padahal udah ditegesin. Gimana tuh rasanya? Pernah Nabi perintahkan pasukan panah, nanti kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Nabi pesankan begitu, perang Uhud. Baik ya kami kalah maupun kami menang, ya kita kalah, kita menang, kamu jangan kemana-mana, sini aja. Jangan tergoda dengan ghanimah, dengan duit, jangan tergoda. Dunia. Tapi kenyataannya ketika ya udah dipesan, padahal begitu udah dipesan, itulah yang namanya dunia. Akhirnya jadi turun tuh. Ngelihat ghanimah, ngelihat duit, bahasa kita mah. Kita pun begitu, ngelihat duit lupa. Ngelihat duit lupa, padahal udah dibilangin sebelumnya tuh sama Nabi, dibilangin. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Makanya turutin, kalau diperintahkan turutin. Maka ketika kita turutin, senang nggak kira-kira atasan kita? Senang. Nabi diikutin, senang nggak? Senang. Guru diikutin, senang. Nah, seperti ini analoginya. Kata beliau, anta ja'ala mu'amalataka, engkau jadikan perlakuan engkau ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala, kita berbuat sama Allah, sekira jikalau bermuamalah kepada engkau oleh hamba engkau yang engkau ridho dengannya. Bagaimana kalau hamba kita, budak kita berbuat yang kita ridho, kita senang enggak? Senang. Nah begitu pula kita, hendaknya kita berbuat apa yang Allah senang. Jadi senang, jangan ngelawan. Oh, ngelawan nah habis, udah biar dah saya masuk neraka aja dah, biar bisa temu artis-artis yang lain. Ini namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hatinya mati. Yang begini mati, hatinya mati orang yang seperti ini. Dibilangin ngelawan, itu kan ngelawan namanya. Oh, bahasa kita Betawi, membantah. Jangan membantah, ikutin. Kalau orang dibilangin membantah, besok dia berbuat lagi, besok membantah lagi. Dan besok dia enggak melakukan apa yang dilakukan, apa yang dinasihatkan. Dia terus ngelawan terus, dia ngelawan terus. Maka jangan seperti itu, turutin. Walladzi la tardo li nafsika, dan yang engkau enggak ridho kepada diri engkau, min abdikal majazi, daripada hamba engkau yang majazi tuh. Dan yang engkau enggak ridho bagi diri engkau, engkau enggak ridho daripada hamba engkau, dia berbuat apa yang kita enggak ridho, bagaimana rasanya? Fala tardo aidan lillahi ta'ala, maka engkau juga enggak ridho ya, karena Allah ta'ala itu sayyiduka, itulah Tuhan engkau yang hakiki. Bagaimana tuh? Allah enggak ridho. Kita nih enggak ridho. Hamba kita berbuat sesuatu yang kita enggak ridho. Pembantu kita berbuat sesuatu yang kita enggak ridho. Marah enggak kira-kira kita? Marah. Sebagaimana begitu pula Allah. Allah udah perintahkan begini, kita enggak berbuat begitu, Allah marah. Sebagaimana kita marah kayak begitu. Itu maksudnya jadikan muamalah engkau bersama Allah sebagaimana hamba engkau bermuamalah kepada engkau yang engkau ridha ataupun yang engkau benci. Nah, kita sama Allah kayak begitu. Jadi usahakan kita apa yang Allah ridha kerjain, apa yang Allah enggak ridha tinggalin. Ini diharamkan sama Allah, tinggalin. Allah enggak ridho di situ. Ini disuka sama Allah, kerjain. Sama kita sama orang tua. Ini disuka sama orang tua kita, kerjain. Ini dibenci sama orang tua kita, tinggalin.
ini disuka sama guru kita, disuka sama guru kita, kerjain. Yang gak disuka jangan dikerjain, apalagi udah dinasehatin. Seapa kita punya hati kerasnya itu kalau begitu, udah dibilangin masih begitu juga, bagaimana enggak dibilangin? Ya. Banyak-banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani yang kedua, kullama amilta bin nasi ij'alhu kama tarda li nafsika minhum li'annahu la yakmulu in imanu abdin atta yuhibba li sa'irin nasi ma yuhibbu li nafsi. Wasani yang kedua, kullama amilta, setiap kali engkau beramal bin nasi kepada manusia, orang-orang, ij'alhu, jadikanlah dia amal itu kepada orang itu, kama tardo li nafsika, sebagaimana engkau ridho kepada diri engkau, min om daripada mereka, ya. Jadi setiap kali engkau berbuat kepada orang-orang, jadikan dia sebagaimana engkau ridho kepada diri engkau. Kita senang kalau dihormatin, hormatin orang. Kita senang kalau dihargain, hargain orang. Kita senang kalau diumpamain, umpamain orang. Kita senang kalau diberbuat baik, berbuat baik orang. Kita senang kalau dipatuhin, patuhin orang. Sepanjang itu baik. Kita senang kalau dicintain, cintain orang, sesama muslim. Kadang kan kita lupa gitu. Kita maunya dihormatin aja, kita enggak hormatin orang. Kita maunya dihargain tapi kita enggak menghargain orang. Kita maunya diumpamain tapi kita enggak mengumpamakan orang. Mana bisa begitu? May yarham yurham, siapa yang sayang akan disayang. Kita sesama teman nih. Kita sama teman sejawat nih kayak begini. Kita hargain teman kita, nanti kita akan dihargain. Kita akan diakui kemuliaan kita. Nah, kalau teman kita pada begitu begini, introspeksi dari kita. Ada yang salah. Mungkin itu. Muhasabah, muhasabatun nafsu. Berbuat kepada orang, ya, sebagaimana kita, ya, mau diperbuat. Kenapa begitu? Li annahu la yakmunu imanu abdin hatta yuhibba li sa'irin nasi ma yuhibbu li nafsi. Karena bahwasanya tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai kepada sekalian orang-orang seperti apa yang dia mencintai kepada dirinya. Jadi kalau kepengen kita sempurna iman kita, cintai orang sebagaimana kita cintai diri kita. Ada orang udah mau jatuh, jangan. Kita jagain, jangan jatuh. Oh, orang Cina ini, enggak boleh. Walaupun orang non-muslim sekalipun, kalau mau ketabrakan, enggak boleh, kita biarkan saja kita. Secara kemanusiaan. Apalagi sesama muslim. Tersakiti, kita harus bangun. Walaupun bukan organisasi kita. Ini bukan organisasinya, enggak mau ditolongin ya. Enggak ada bela sungkawanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bukan organisasinya, ini dia. Katanya ini, katanya itu, katanya toleransi, katanya macam-macam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan manusia yang tersakiti, hewan tersakiti, kita mampu untuk menyelamatkannya, wajib kita menyelamatkannya. Bagaimana kalau orang yang tersakiti? Cintai orang sebagaimana kita mencintai diri kita.
enggak kenal, ya. Kalau Nabi nyelamatin orang, ya, kita nyelamatin orang, menjaga orang, enggak kenal siapa-siapa, sepanjang dia itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita jaga. Saudara keturunan, keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita jaga siapapun orangnya, walaupun beda partai sama kita, umpama, ya, beda organisasi. Sepanjang makhluk Allah dan dia orang yang baik, kita tolong, kita bantuin. Ya, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga yang harus kita lakukan. Wasanisu idza qara'tal ilma aw talla'tahu yambaghi an yakuna ilmuka yusli'u qalbaka wa yuzakki nafsaka kama law amil alimta anna umraka ma yabqa ghayra usbu'in fa bid-darurati la tashtaghilu fi ilmil fiqh wal akhlaq wal usul wal kalam wa amsanihha. Yang ketiga, idza qara'tal ilma, apabila engkau baca ilmu, au tolak tahu, atau engkau tolak ilmu, yang bagi seyogianya, seyogianya ayyut laba, dituntut ayyakuna ilmuka, bahwa ilmu engkau, seyogianya ilmu engkau, kalau kita baca, kita baca ilmu, mutolaah ilmu, seyogianya ilmu engkau, yuslihu qalbaka, memperbaiki hati engkau. Jadi kalau begitu, cari ilmu yang bisa memperbaiki hati, biar hatinya patuh, hatinya taat, hatinya enggak berbuat maksiat. Bagaimana caranya? Cari ilmu untuk itu, cari ilmu untuk memperbaiki itu, biar hatinya penuh maaf, biar hatinya penuh dengan nurut, hatinya enggak sombong, ya, enggak gengsi. Karena penyakit gengsi, sombong itu, ya, bisa sampai mati. Penyakit sombong itu bisa sampai mati. Bahkan udah ketanda sama orang, lu ngomong sana sama dia, enggak, orangnya begitu. Kan suka begitu tuh, kalau kita udah ditandain kayak begitu tuh, banyak-banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya begitu, kenapa enggak mau nerima salah, orangnya susah dah, lu aja kita. Ada orang yang begitu, kita jangan sampai begitu. Kalau udah kita kayak begitu, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir biar kuat, sekuat-kuatnya ke dalam hati kita, karena itu adalah penyakit hati. Jadi seyogianya bahwa ilmu engkau dapat memperbaiki engkau. Jadi jangan sampai kita punya ilmu tapi hatinya jelek, jelek, jelek. Ngajinya banyak, ngaji, 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 tapi hatinya jelek. Wa yuzakki nafsaka, dan dapat mencerdaskan, ya, ya, diri engkau. Membersihkan, ya, wa yuzakki nafsaka, dapat membersihkan diri kau. Ya, sama juga sih, mencerdaskan juga. Orang kalau cerdaskan bersih, memperbaiki, mencerdaskan diri engkau.
kama lahu alimta, sebagaimana jikalau engkau tahu anna umroka, bahwasanya umur engkau ma yabqa ghaira usbu'in, tidaklah kekal kecuali seminggu aja. Ilmu engkau itu, umur engkau itu tinggal seminggu doang. Iya Pak, kita umur kita yang golib berapa? 63. Yang biasa umur kita berapa? 63. Sekarang umur kita ada berapa? Ya, yang muda 60, kencengin dah. Ya, yang belum, yang 50, tinggal 10 apa 13 tahun lagi. Yang jelas mati pasti. Ya kayak kemarin, ya ulama kita Syekh Ali Jaber umurnya berapa? 44. Masih muda banget. 44 udah sampai duluan. Ini kita yang udah 60 nih, 50. Maka lebih kencang lagi kita punya dekat diri kepada Allah. Hatinya lebih baik lagi. Perbaiki lagi hati kita. Ibadah, ibadah, ibadah. Jangan ada warna maksiat. Jangan ada di situ. Udah kita pasrahkan aja sama Allah, enggak ada lagi. Batasnya sesungguhnya 40. Kalau sudah umur 40 udah jangan kemana-mana. Jangan main ke dunia. Ya, mainnya di akhirat aja. Main di akhirat. Akhirat aja udah. Waktunya ngaji, ngaji, waktunya zikir, zikir, waktunya sembahyang, sembahyang. Silaturahim itu aja udah. Allah saja sudah, jangan ada yang lain. Fabid darurati, maka dengan darurahnya, dengan jelasnya, kalau umpama umur engkau tersisa 7 hari seminggu, satu Jumat. Fabid darurati, maka yang jelasnya darurahnya, la tastaghilu fi ilmil fikhi wal akhlaqi wal usuli wal kalami wa amsalihi wa amsalia, maka tidak engkau sibuk padanya dengan ilmu fikih. Jangan sibuk ilmu fikih, bahkan ilmu akhlak jangan sibuk ilmu itu. Wal usul, ilmu usul jangan sibuk. Wal kalami, ilmu kalam jangan sibuk. Wa amsalia, dan sepertinya ilmu-ilmu itu jangan sibuk dengan itu. Kenapa? Li annaka ta'lamu anna hadhil uluma la tughnika, karena bahwasanya engkau tahu bahwasanya ini ilmu tidaklah dapat mencukupkan engkau, mengkayakan engkau, mencukupkan engkau. Jadi ilmu apa yang harus kita sibuk? Bal tastaghilu bi muraqabatil qalbi wa ma'rifati sifatin nafsi wal iradi an ala'ikid dunya. Bahkan engkau sibuk dengan muraqabatal qalbi, mengawasi hati kita. Awasin hati kita, jangan sampai hati kita lari ke dunia. Awasin hati kita, jangan sampai hati kita kepengen dunia. Jagain hati kita. Awasin. Lihat kita kalau ngawasin gimana? Pagi, siang, sore kita jagain. Jagain. Wa ma'rifati sifatin nafsi, dan mengetahui sifat-sifat nafsu. Tahu ini sifat nafsu, ini begini, ini begini, ini begini. Pelajarin sifat nafsu. Ngertiin sifat nafsu kita. Begini, 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 pahami. Wal i'radi an ala'ikid dunya, dan berpaling daripada gantungan-gantungan dunia. Wa tuzakki nafsaka, dan kau bersihkan diri engkau.
anil akhlaki zamimati, dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, tadi itu wa yuzakkin nafsaka, dan ia membersihkan diri engkau, ya. Tazkiyatun nafs, membersihkan nafsu engkau. Wa tuzakkin nafsaka, engkau bersihkan diri engkau, nafsu engkau, anil akhlaki zamimati, dari akhlak-akhlak yang tercela. Ini akhlak yang jelek, buang. Umur udah segini, begitu aja kerjanya. Wa tastaghilu bi ma'abbati lahi ta'ala wa ibadati, dan kau sibuk dengan mencintai Allah dan ibadah kepada Allah. Udah sibuknya ibadah aja. Jangan kemana-mana, udah ibadah aja. Umur udah segini, udah ibadah aja udah. Ada jamaah kita, Pak, saking kepengen ibadahnya, orang keluarganya pembagi bagian waris. Udah situ, siapa yang mau ngambil silakan lah warisannya. Dia enggak ngambil warisannya. Saking kepengen ibadah aja. Siapa saudara-saudara yang mau mengambil warisan bapak nih? Silakan ambil. Masya Allah. Ada yang begitu, orang. Seribu atu ini. Ada orang yang begitu. Subhanallah. Yang ada warisan pada kelahi, berantem. Ada model orang kayak begitu. Itu ya. Beliau itu punya keistimewaan. Orangnya lagi sakit di rumah sakit, tapi ngaji kumpul sama kita. Orangnya lagi sakit di rumah sakit dirawat, tapi orangnya kumpul sama kita ngaji. Subhanallah. Berarti itu orang, orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya lagi di rumah sakit, tapi jasadnya kumpul sama kita ngaji. Enggak tahunya nih orang-orang mulia. Orangnya lagi sakit, dirawat di rumah sakit, tapi badannya kumpul sama kita. Badannya ngaji sama kita. Itu wali min auliyaillah. Paham enggak tuh, Pak? Itu di antara perbuatannya, saudaranya apa orang tuanya lagi pembagian waris dibilangin. Itu siapa yang mau ngambil warisan silakan. Saya udah cukup sama uang saya. Subhanallah. Pantes itu. Itu di antara perbuatannya begitu. Ketika itu saya paham, ini bukan orang sembarangan ini. Pasti ada dia punya amalan yang istimewa. Ya, lama kelamaan baru kelihatan amaliyahnya. Apa amaliyahnya? Jauh daripada dunia, jauh daripada dunia. Jadi kalau kita jauh sama dunia, dunia maranin kita. Kalau kita paranin dunia, dunia lari dari kita. Dunia seperti bayangan. Dunia seperti bayangan. Bayangan coba kita kejar, lari enggak dia? Lari. Tapi kalau kita tenang aja, bayangan ngikutin kita. Dunia kayak begitu. Kalau kita cari kayaknya susah banget. Terasa susah di hati. Kurang dan kurang, rasa kurang itu penuh di hati kita.
kurang banyak. Udah satu pengen dua, udah dua pengen tiga, udah tiga pengen empat, terus pengen punya ini, udah punya satu, pengen punya ini, udah punya dua, pengen dua, pengen tiga, terus itu dunia. Jadi enggak akan pernah puas dia, kurang dan kurang. Tapi kalau kita menghindar, dia akan tercukupi. Duit banyak aja ya, duit ada aja ya, subhanallah. Kenapa? Karena kita cuekin dia, kita kejar akhirat, maka kita kejar akhirat, maka dunia akan ngikutin. Ngikutin aja dia. Wa tuzakki nafsaka 'anil akhlaqi zamimati wa tastaghilu bi mahabbatillahi ta'ala wa 'ibadatihi. Dan kau sucikan nafsu engkau, diri engkau daripada akhlak-akhlak yang tercela, dan kau sibuk dengan cinta kepada Allah dan ibadah kepada Allah, wal ittisafi bil awsafil hasanati, dan bersifat dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang baik. Wala yamurru ala abadin yaumun wa lailatun illa wa yumkinu an yakuna mautu fihi, dan tidak lewat di atas hamba oleh satu hari dan malam kecuali mungkin saja kematian akan berada, akan sampai. Enggak ada ya satu hari satu malam kecuali akan mungkin saja dia akan sampai umurnya di situ. Seperti nanti malam, Pak, siapa yang sangka entar malam kita sampai apa enggak umur kita, Pak? Ada yang meyakinkan di sini masih panjang, besok masih hidup? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Kita enggak tahu umur kita ini sampai kapan. Banyak orang kita kira ini orang umurnya panjang, besok sampai. Sehat, segar, bugar, sampai. Orang yang udah lemas, udah tua, kata kita cepetan dah, cepetan dah, kata anaknya begitu, cepetan dah, warisannya banyak soalnya. kagak mati-mati. Tapi yang kepengen biar panjang umurnya, biar panjang umurnya, sampai umurnya, Allahu Akbar. Kan banyak ulama kita yang meninggal umur 40. Kita kepengennya beliau panjang umur, tapi Allah berkehendak lain. Ya mudah-mudahan kita umurnya panjang, amin. Mudah-mudahan kita umurnya panjang, amin. Ogah banget, hati-hati besok sampai. Umur panjang buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya begitu. Umur panjang buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idealnya begitu. Umur panjang, sehat, mati dalam ibadah. Susah, Pak, tuh. Nah, itu ideal. Umur panjang, ya, umur panjang, sehat, mati dalam keadaan ibadah. Itu enggak semua orang dapat yang kayak begitu. Nabi aja diawali dengan sakit. Nabi sakit dulu baru meninggal. Ya, mudah-mudahan kita dikasih umur yang panjang buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Manfaat hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal waladi.